Berawal dari villa yang dikhususkan untuk keluarga, Cafe Boy Cilegon dipersolek menjadi taman bermain yang mengasyikkan untuk masyarakat Cilegon. Beralamat di Kapudenok Tower, Lebak Denok, Kecamatan Citangkil, Cafe Boy Cilegon memiliki fasilitas bermain yang disukai anak-anak. Di antaranya kolam renang dengan aneka wahana, motor cross mini, dan tentunya aneka jajanan. Buka setiap hari dari pukul 8.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Barat, Cafe Boy Cilegon menjadi favorit warga Cilegon dan sekitarnya untuk berlibur. Selain fasilitas permainan yang lengkap, harga tiket yang cukup terjangkau menjadi alasan masyarakat untuk berkunjung. Untuk hari Senin sampai Jumat, harga tiket dipatok Rp10.000. Harga itu sudah meliputi renang dan saung pendamping gratis. Sementara untuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional, tiket dibanderol dengan harga Rp15.000 per orang. Pemilik Cafe Boy Cilegon Hikmatullah memaparkan, taman bermain ini dibuka dengan tujuan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang ingin berlibur. Kedepan, Hikmat berencana taman bermain Cafe Boy Cilegon bisa dilengkapi dengan galeri stand UMKM Cilegon. Taman bermain, untuk bermain anak-anak ya terutama kita air ya. Untuk anak-anak itu senang banget. Mungkin mereka happy dengan air, terus kita kasih fasilitas kayak ayunan, apa jungkit-jungkitan gitu, terusan putaran lah, ya segitulah. Senin sampai Minggu kita nggak libur. Dari jam 7 sampai jam 5 sore, ya harapannya, aku pribadinya, moga-moga mereka happy, senang dengan adanya kayak gini, terutama warga kita yang di Lebak Denok, Kecamatan Citangkil ini, moga-moga mereka pada happy. Nah, mumpung sekarang lagi libur sekolah, ayo mampir untuk berwisata bersama keluarga di Cafe Boy Cilegon.